Yang saya hormati Dewan Guru Bapak Haji Arif Sudrajat, Bapak Alek dan Bapak A, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para Dewan Penasehat dan juga Dewan Penanggung Jawab, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Saya lihat juga Bapak Agus Komarudin, Bapak Ajat, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nantinya akan berlanjut terus mengikuti kegiatan-kegiatan Iluni untuk selanjutnya. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Kami adalah supaya kami tidak hanya mengenal anggota Indonesia saja, tapi kami juga ingin tahu keluarganya dan juga ingin tahu lingkungannya. Itu tujuan kami, karena kami ingin memperat persaudaraan. Selanjutnya kegiatan yang Indonesia lakukan yaitu sumbangan untuk teman-teman kita atau tajiah dan segala macam, yaitu sumbangan untuk yatim piatu. Alhamdulillah Indonesia sekarang panjatkan puja puji kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya Iluni 18. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi dan halal bihalal. Mudah-mudahan semua jerih payahnya, tenaga, pikiran, moral maupun material dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu turun mendengar lagu ya Guru Tanpa Daksa gitu ya, saya keluarin mata gitu ya, itu terima kasih ya, mudah-mudahan itu dilantunkan dengan hati yang penuh keikhlasan. Tawasulnya ya sudah Pak Kiai, Pak Nade, pembawa acara untuk mempersingkat waktu, ya Bapak langsung saja. Yang pertama, Bapak merasa haru dan bangga ya ketika kalau ada alumni datang ke rumah mengundang Bapak. Jadi lebih banyak cerita di rumah ketimbang di sini gitu kan ya. Segala petua Bapak sampaikan melalui utusan yang mengantarkan surat undangan. Tadi Bapak oleh istri Bapak pagi-pagi sudah diingatkan, Pak ada undangan, Bapak wayang hadir, anak-anak kangen. Kalau ketemu anak-anak mungkin Bapak bisa senyum, bisa bercanda dan lain sebagainya. Saya hanya doa sudah, tawasul sudah, saya hanya mohon maaf secara pribadi karena saya sudah pensiun. Takutnya ketika masih aktif saya banyak dosa. Ini itu saja, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.
Jalan Allah.